Mau gosong, Rek. Lah kan gue pengen nyanyi. Gue bawa korek lo. Jangan-jangan. Aiii. Ketawanya lucu. Aiii. Ini apaan gue gosong ya? Jangan-jangan dari dapur lu nih. Hah? Dapur? Ada yang masak kali. Mana? Maya, kirain siapa? Maya. Maya tuh. Maya lagi duduk aja begitu. Tungguin masuk kali ya. Tujuan kita ya, dia ya dibanding kita ya. Ini kenapa ini kok kosong begini? Iya nih, Neng. Wah, tahu bulat nih. Kotak. Ya kan tadinya bulat, cuman lu pempleng. Beneran lo tuh. Bener gosong ini, pantesan bau. Sampai ke situ loh baunya. Iya nih, Neng. Stres, semuanya gak ada yang beres. Mau nangis aja yang keras. Udah, nangis aja. Ini gosong. Masak ini gosong. Terus nyetrika baju juga bolong. Bisa pas di sini ya? Bisa pas gitu bolongnya. Buat udara masuk kali. Ini gara-gara setrika. Iya, setrika. Terus masak kosong. Bolong. Masak gosong. Semuanya nggak ada yang beres, Kang Sule. Sedih. Nggak usah sedih. Udah, ikhlasin aja. Jangan putus asa. Kamu mah. Udah, Maya, tenang dulu. Jangan stres gitu. Semua itu harus dilakukan dengan pikiran yang positif dan juga relaks. Kan lu landing di sini, Ning di sini. Kan kalau sinetron begitu. Saya punya sesuatu buat kamu yang bisa membuat kamu lebih relaks. Emang ada? Bau gosongnya kok beda? Oh, mulut saya itu. Mau? Biar kamu gak sedih, biar relax. Kita gak sedih. Come on. Nih, lihat. Tuh. Oh. Ayo ambil. Ambil. Kamu mah. Ih, gak percaya. Coba dulu. Apa ini? Nggak kelihatin. Cobain boleh? Boleh. Buat kamu. Rasanya gimana? Rasanya segar, mengalir smooth di tenggorokan. Ah. Ringan, terus manisnya juga pas. Ayy! Lebih tenang sekarang? Ih, Kang Sule, ini segernya bikin hidup Neng ngalir lagi. Pasti mengalir. Mighty dilawan. Dah. Udah tenang sekarang? Udah segar? Iya. Aiii. Nah, kalau udah ya. Sok bawa aja situ nih sambil diberesin. Sono. Ya, gak apa-apa bolong ya. Ini juga nih. Nah ya. Ini juga benerin. Nih Mai. Mighty ini tidak hanya Maya yang minum. Habis pokoknya mah lagi? Mighty itu cocok untuk siapapun, untuk sahawai, semua orang. Cocok pokoknya. Iya deh kata gitu. Neng, ke belakang dulu deh. Ayo, hidupnya Neng ada lagi. Udah gak stres.